Kita balik lagi di Bastory Inspirasi. Story Inspirasi kali ini spesial karena kita kedatangan tamu dari talent film production. Jadi for your information aja, teman-teman dari talent film production ini dari Jemaat GPM Bukit Doa kemarin mengikuti Klasis Kota Ambon Cup 2 tahun 2022 mendapatkan juara 1. Jelas. Jadi ketong langsung saja teman-teman. Jadi ketong langsung perkenalkan dulu nih. Ya. Boleh ketong perkenalkan dulu dari yang lucu sekali. Teman-teman Bastory, kita nama Denny. Kita di Telem Film Production, kita sebagai kameramen. Asik. Kameramen andalan ini. Sudah semua, kita pun nama Rano. Kita punya job di film ini, kita sebagai produser. Saudara dong semua, perkenalkan beta pun nama Menix, beta selaku aktor utama di Oke, Mas Saudara, perkenalkan beta Friendly. Di sini beta sebagai kameramen dan juga editor dan dibantu oleh teman-teman juga. Yeah. Oke, terima kasih. Mas Saudara, Bastory. Perkenalkan beta nama Selvi, tapi kalau di beta jemaat beta biasa dikenal dengan Kakak Tia. Iya. Di proyek ini beta sebagai penulis naskah dan juga kru bersama dengan kakak yang di samping beta ini. Kakak Tia, kau mau kasih perkenalkan nama? Iya, perkenalkan nama guys. Jadi beta Yerni. Jadi di tim ini beta jadi penulis naskah sama-sama dengan kakak pendeta dan juga kru juga bersama-sama dengan yang lain. Dan bapak juga belum perkenalkan diri. Jadi kalau di sini beta sebagai apa kameramen juga mendukung ya film drone juga. Sampai judul filmnya ini Talents for God. Iya. Ya. Sempat ada nama awal tapi dirubah. Kak Rano boleh cerita secara singkat? Ya. Terima kasih Bu Bil. Jadi memang awalnya film ini dia punya judulnya Beta Bersyukur Teman-teman. Tapi ketika beta dan Bu Friendly dan beberapa teman ketong ada dalam pelatihan yang dilakukan oleh Universitas Maranatha Bandung, bahwa memang ketong di situ ketong dibekali. Lalu ada trik-trik khusus yang memang ketika ketong memberi judul satu film itu harus film itu dia ada menjual. Ketika orang mendengar film itu, orang itu judulnya mereka sudah merasa penasaran. Kira-kira kenapa sih? Makanya beta selaku produser di film ini ketong angka dia punya judulnya Talent for God itu. Beta kira judul itu cukup menjual untuk film ini dan banyak orang yang juga cukup merasa penasaran film ini nanti seperti apa. Begitu Bu Bil. Jadi dari judul Beta Bersyukur kata lupa ke Talent for God. Dari Talent for God sendiri itu. Jadi artinya itu kayak macam apa? Talenta. Kalau punya talenta itu kata berikan kepada pelayanan Tuhan. Iya. Yeah. Gitu. Jadi memang ada kisah-kisah yang bisa diangkat sebagai kisah inspiratif deh dari cerita Menix sendiri. Jadi kita mau tanya mungkin buat kakak Tia dan kakak Ona sebagai yang menulis naskah. Itu mengapa sampai mengangkat cerita Menix? Gitu. Apa dari Menix itu sendiri? Apa spesialnya Menix nih? Jadi gitu. Apa sampai itu? Mungkin kakak Tia bisa jawab? Iya kakak Bil.
Pertama ketika Beta diminta gabung oleh kakak Ona untuk sama-sama dengan tim, memang kakak Ona sudah langsung bilang bahwa nanti Beta dan kakak Ona akan ada di Naska. Dan ketika Katong memilih Menix ini, sebenarnya kan bukan Menix saja kakak, ada satu juga cerita yang sebenarnya Katong mau angkat hari itu, ada dua, tapi memang ada beberapa hal juga nanti mungkin dalam video dijelaskan. Dan akhirnya pemilihan itu jatuh kepada Menix. Memang cerita mengapa Menix ini mungkin harus lebih kepada kak Ona, karena ide awalnya itu kak Ona yang memunculkan, mari Katong menulis soal Menix. Kalau dari sisi Beta lebih banyak melihat soal macam mau mempromosikan jemaat GPM Bukit Doa. Jadi kakak Ona di ceritanya Beta memasukkan beberapa unsur yang memang bukan hanya sekedar kisah Menix itu, tetapi bagaimana melihat wilayah pelayanan jemaat GPM Bukit Doa, karena video ini kan diikutsertakan dalam lomba Klasis Cup menyongsong HUT GPM. Kalau lebih detail mengapa cerita Menix ini yang dipilih, kita pikir nanti kak Ona yang menjelaskan mobil. Mungkin kak Ona bisa jelaskan. Oke. Menix. Oke, guys. Jadi sebenarnya Menix ini anak asuh sekolah minggu. Jadi sebagai kakak pengasuh cielah. Sudah tahu betul kalau Menix ini memang dia termasuk anak yang paling rajin. Jadi selain dia rajin pi sekolah minggu, tapi dia juga rajin pergi di semua kebaktian. Bahkan kayak wadah pelayanan laki-laki yang mau bilang bapak-bapak itu, Menix datang tuh. Dia tergolong anak yang rajin. Nah ternyata sejak Beta pertama kali lebih dekat kenal dengan Menix itu, ternyata memang dia punya lokasi rumah yang kalau Beta di posisi Menix itu, Beta pasti jadi orang paling pemalas di gereja. Karena jauh, terus habis itu ada turun lembah, menyeberang kali, turun naik gunung gitu kan. Jadi memang ada nilai yang ada di Menix dan jarang ada di anak-anak lain gitu. Asik, Menix sama lagi lah. Jadi kayak gitu sih. Makanya Menix punya kisahnya jadi kayak, ya ini nilai yang jarang ditemukan yang bisa Katong angkat untuk bisa menginspirasi anak-anak yang lain gitu kali ya. Dan Kak Gil, memang betul bahwa karena kebetulan dulu Beta kan tetangganya Menix ya. Jadi dulu Menix memang dari kecil-kecil tuh paling rajin bantu dia punya oma kan. Iya, jualan. Betul. Memang sangat rajin dia untuk jualan. Jadi memang diangkat dari dia punya kisah nyata. Iya, ya. Kisah nyata. Nyatanya nyata kayak gimana, tapi memang dia kesehariannya kayak seperti gimana. Seperti itu, iya. Ya. Okay. Khususnya buat Pak Produser ini dan teman-teman yang terlibat dalam produksi ini. Apa sih istimewanya film ini, Bu? Baik Bu Wil dan teman-teman yang menonton, Beta kira film ini dia punya menariknya tuh tentang apa, semangat dari Menix ini yang bisa nanti buat saudara semua yang nonton ini dapat teladannya dari adik Menix ini. Jadi ketika dia tidak punya uang, itu sembogang sebuah hambatan bagi dia untuk mau melayani Tuhan. Apapun yang keton berusaha untuk Tuhan, Beta yakin dan percaya bahwa segala sesuatu Tuhan buka. Yes. Buktinya di film ini ketika keton mengalami beberapa tantangan juga, pada akhirnya film ini berjalan dengan baik dan sukses. Dan akhirnya keton menjadi the winner atau juara satu. Ya. Jadi film ini Beta sendiri yang ada dalam tim di sini, Beta juga sangat merasa miliknya sebagai panutan buat Beta sebagai pribadi, maupun Beta mengajarkan untuk Beta punya anak di rumah. Bahwa belajar dari kisah Menix ini, Katon mulai bermegah dengan Katon punya keluarga ketika Katon punya uang banyak. Tapi Katon harus bermegah ketika Katon itu punya, Katon berusaha dan Katon membeli sesuatu untuk Katon pakai. Itu sesuatu yang luar biasa. Oke Bu, siap. Kalau William mau tanya ke Menix nih, Menix punya perasaan bagaimana sebagai diangkat sebagai tokoh utama dan pada saat pengumuman pemenang nih, pas pengumuman pemenang tanggal berapa kemarin itu di Baileo? Langsung juara satu, iya kan, langsung Menix menangis. Itu bagaimana Menix perasaan itu kayak gimana? Terima kasih kakak Billy. Beta perasaan pas dengar Beta juara tuh, Beta langsung kayak sing bisa menangis. Beta kayak rasa gimana? Kayak ada sesuatu. Iya, kayak sedih sing bisa air mata mesti tetap keluar kakak Billy. Karena ini juga perjuangan. Oh, no. Jadi,
Jadi bangga. Iya. Karena memang di sini Totong sekali lagi ya, beta sebenarnya jangan lupa, beta juga pernah bilang bahwa di sini Totong bukan menjual manis punya kesedihan, ya, bukan menjual manis punya kekurangan. Tapi itu adalah kelebihan dari manis sendiri gitu. Oh ya, Totong alami sendiri dia punya kondisi rumah yang kayak bagaimana, tetapi punya semangat untuk melayani walaupun dia punya umur masih kecil gitu. Manis, siapa yang ajar manis main ukulele? Pertama kali kenal ukulele itu dari mana? Jadi terima kasih Kak Kebeli, jadi pertama kali beta kenal ukulele itu Bapak biasa ajar-ajar beta main di rumah. Jadi Bapak bilang, Menix kenapa sing masuk di Bapak Ate numpung Sanggara Marisa saja? Dia bilang, pertama beta bilang, iya Pak. Ya, lalu pas dua harinya Bapak bilang, Menix masuk sudah Bapak, sudah bilang Bapak Ate par. Si masuk, lalu beta bilang, oh iya Pak. Nah pada saat itu jam 5 katong semua dapat suruh kumpul par mau latihan. Jadi di situ Bapak Ate ngajar katong kunci ukulele. Jadi mulai di situ juga beta tahu bagaimana cara main ukulele. Tapi gitu. Sebelumnya itu sebelum dapat panggil dari Bapak Ate, Bapak Teis ya, iya. Kamu di rumah. Iya. Jadi itu juga nilai yang bisa diambil juga bahwa pentingnya itu apa, perhatian orang tua sebenarnya. Iya. Barang gue teman-teman informasi juga Menix ini juga 5 bersaudara. Iya, dan Menix yang tua. Menix yang tua. Jadi di sini juga kita bisa mengangkat Menix punya cerita supaya mungkin bisa jadi inspirasi buat Menix punya adik-adik dan juga buat adik-adik yang lain. Respect. Ini buat Bu Frankly, apa tantangan? Karena beta ini seru nih, tantangan selama pembuatan film ini tantangannya apa, Bu? Ya, terima kasih, Bu Bil. Kalau ditanya tantangan, pasti semua hal untuk Otong lakukan pasti ada tantangan. Dan di sini, tantangan yang paling, menurut beta paling seru itu ketika, yang pertama, di sini Otong semua latar belakang apa kesibukan tuh berbeda, dan katong punya hobi memang di apa videografi, di apa editing, tapi katong sih setiap hari bikin hal itu. Katong harus korbankan, katong punya waktu yang lain, baik itu bersama keluarga, pekerjaan, itu katong harus korbankan par bikin film ini. Terus yang paling tantangan, yang paling sadis lah itu, beta baru tau kalau Menix perumah tuh paling abis jauh nih. Paling sadis. Padahal betul satu jemaat ya. Iya, selamat tinggal di jemaat GP Bukit 2. Beta baru tau kata di situ masih ada rumah leh. Soalnya di situ tuh paling di belakang baru ada medannya. Waduh, luar biasa sadis. Mungkin nah itu dulu apa mobil dari beta. Oke, siap. Ini lagi, satu lagi yang beta mau tanya. Ini Denny yang jawab. Hal lucu Denny selama ini. halucu apa yang selama proses. Hal-hal lucu yang beta ingat itu hari pertama katong take itu selesai, pas katong pulang ini kejadian yang paling lucu ini. Pas katong turun dari Menix pun rumah, beta orangnya di muka. Dan itu beta jalan, beta hampir terlucu. Pas jalan sekitar 5 atau 10 meter begitu, tiba-tiba kakona jatuh. Aduh, itu hal yang paling sangat-sangat lucu kan, Bil? Mungkin ya, itu. Saya jam 7 malam. Itu. Kayak itu memang. Kondisinya hujan. Perjuangan memang. Bu, apalagi hal-hal yang Bu dapat? Iya, mungkin tantangan yang pertama kotong hambatannya itu karena hujan ya. Hujan memang kotong, akhirnya video ini dia lambat untuk kotong harus produksi. Katong tantangan hujan sehingga katong mesti tunggu cuaca yang bagus, drone bisa ambil gambar. Karena katong ternyata view dari atas Bukit 2 tuh ketika katong lihat, ketika videonya jadi luar biasa bagusnya, masih hijau, masih terawat dengan baik. Tantangan yang berikut mungkin beta sendiri secara pribadi merasa video ini ada yang didukung, ada yang mendukung katong, tetapi ada juga yang sering mendukung. Seakan-akan katong yang muda-muda ini dia dianggap ya begitulah, maksudnya dianggap tidak mampu lah. Tapi di sini kita mau sampaikan bahwa katong muda-muda ini sudah siap dipakai.
Dan di sini katong di sini kayak Bu Engking, Kakak Ona, Bu Bil ini katong pun pengalaman masing-masing suara termasuk beta. Dan beta rasa hal ini bukan hal baru buat katong lagi untuk katong berkarya. Cuma bagaimana katong bersinergi, katong gabung jurus lalu katong bikin sesuatu yang bermanfaat bagi katong yang mengisi katong pun masa muda ini dan juga teristimewa untuk katong punya jemaat tercinta jemaat Bukit Doa. Itu. Dan beta yang beta mau beta secara beta harapkan dengan film ini juga dapat memotivasi teman-teman yang lain ya. Yang masih muda, mari rame-rame kotong gabung. Masih ada hal-hal banyak yang bisa kotong lakukan untuk kotong masa muda ini. Ya itu sebenarnya ya. Visi besar sebenarnya ya. Bahwa apa ya kotong mau bikin yang terbaik lah buat kotong masa muda. Ya nanti dulu untuk jemaat, untuk apa yang penting kotong punya diri ya, sendiri dulu. Ya kotong mengisi kotong punya ini dengan talenta yang Tuhan kasih, kebalik lagi ya. Talenta yang Tuhan kasih. Tantangan ya namanya tantangan tetap ada gue dari internal apa dalam jemaat sendiri juga ada yang saya mendukung, ada yang mendukung, ada yang saya mendukung, tetapi itu bukan berarti bahwa teman-teman dong harus yeah. Itu patah semangat apalagi untuk menik gitu. Ibu Bil, biasanya kalau orang mau jadi naik di tingkat sukses di bagian atas biasa kalau pohon itu dia semakin tinggi semakin goyang begini ya. Akhirnya ya ini beteras ini kotong pun tahu menuju hal yang baik. Jadi ada banyak tantangan, semakin banyak tantangan kotong semakin kuat untuk lewati. Ya. Tapi Bu Beta mau tambah satu lagi soal hal lucu nih. Ya, hal lucu. Ya, soal hal lucu nih. Soal ini juga buka aib lagi kok. Beta dengan teman-teman ketika kotong edit sampai jam 5 pagi. Ya. Itu kotong punya perut baku balas bunyi. Oh, lapar. Mau bilang ya mungkin lapar juga, padahal kotong sudah makan aja kenyang, tapi memang terkuras mungkin karena terkuras tenaga, pikiran, kotong secara fisik juga. Lalu iya, jadi bunyinya kotong satu enggak satu begini, sapur yang bunyi. Baru kotong sama situ yang puro giliran mau bunyi sama hasilnya sayang. Tapi kotong tetap semangat sampai videonya, kotong batas sampai videonya selesai. Meskipun kotong semua ngantuk, kotong ini tetap, kotong tetap karena kotong mau menghasilkan sesuatu yang baik untuk orang nonton itu ada makna yang baik untuk kalian juga. Iya. Siap. Mungkin ya teman-teman yang lain, Kak Ketia. Hal yang lucu atau apa yang Kak Ketia dapat? Kotong tuh belum ini. Memang mobil jujur saja beta apa ya merasa bersyukur bergabung dengan tim ini. Beta juga bertanya-tanya sih waktu tiba-tiba diminta Kakak Ona untuk gabung dengan tim ini. Beta tahu bahwa beta tidak punya latar belakang demikian, bahkan sampai kemarin tuh dalam pengumuman menang pun beta masih bertanya ini kira-kira Tuhan tuh mau gimana sih beta di ini gitu tim ini. Tetapi ketika berproses dengan teman-teman, jujur beta cukup bangga dengan teman-teman semua yang ada di tim ini. Ketika pertama katong baku dapa, lalu masing-masing bicara soal ini, beta tuh cuma nganga dan beta, wow, satu, itu pertama. Kemudian kedua, pas berjumpa teman-teman dengan teman-teman punya alat, beta bilang luar biasa sekali, kemampuan punya, alat mendukung. Jadi berada di tim ini nih bagi beta meskipun apa ya beta menganggap luar biasa Bil. Terus beta mengingat memang apa membuat video ini luar biasa video ini. Jadi bukan hanya soal cerita Menix-nya tapi orang-orang di belakang itu memang luar biasa. Ketong hanya dengan menggunakan HP dan senter HP harus berdiri bersama-sama untuk menerangi ketika proses pembuatan video. Ketong harus berhadapan dengan kondisi rumah yang memang luar biasa jauh bagi sebagian orang yang belum sampai. Terus medan yang luar biasa, itu betul-betul luar biasa. Proses pengeditan yang bagi beta luar biasa juga. Ketong nonton ada adegan yang ketumpung ketua tim bilang belum selesai, belum apa sesuai, harus besoknya ulang kembali lagi dengan waktu yang sudah mendesak untuk cepat kirim, waktu sudah mendesak. Tapi karena memang
ketong mau yang terbaik. Semua hal ketong mau yang terbaik, bukan hanya soal ceritanya, tetapi kualitas dan semua video itu ketong memang maunya akan bagus, dan karena itu dibuat sedemikian rupa. Jadi pembuatan video ini memang menguras tenaga, menguras emosi, menguras semua hal, Bu. Mobil. Oke. Jadi memang yang teman-teman nonton 9 menit ya, 9 menit lebih itu yang teman-teman mungkin, kalau teman-teman dong yang belum nonton, nanti kotong taruh linknya di bawah ya. Iya. Kotong taruh linknya di bawah, itu di YouTube Jemaat Katong. Jadi itu teman-teman nonton filmnya 9 menit itu, tapi 9 menit itu di belakang itu tuh perlu perjuangan dan perlu apa, effort yang sangat tinggi sebenarnya ya. Itu. Mungkin betul bertambah satu. Iya, iya. Sebenarnya dari apa, kotong proses pembuatan video ini tadi memang Bu Ketua Tim su apa su tambah ya, su bilang. Tapi bagi Beta ada poin penting bahwa memang melayani itu sing gampang, Bu Bil. Jujur saja, pembuatan video ini teman-teman ini pasti sangat merasakan. Yang ketung buat ini, ketung tidak dipaksa dengan sendirinya karena sama punya apa, kesukaan di situ, hobi di situ, memberi diri. Tapi ketika ketung melakukannya, ketung menemukan banyak tantangan dan itu paling luar biasa. Dan ketika apa yang ketung buat itu diapresiasi baik, ketung apa ya, sama kayak sabu dada terus kayak ya Tuhan memang iya puji Tuhan gitu, jadi, luar biasa. Kita lihat di sini ya, intinya itu adalah ketung teman-teman dong, ketung rendah hati. Ya. Beta punya skill ada, Kak Ona punya skill ada, Kak Engli punya skill ada, Kak Rano punya skill ada, Jenny punya skill ada, Kak Tia apalagi. Tetapi bahwa ketung sentaro itu sebagai Beta nih, Beta yang paling jago di sini. Iya. Beta yang paling hebat di sini nih, mesti dengar Beta. Tapi Seng, satu punya ketung bikin-bikin ada masukan, ketung langsung bilang itu yang mungkin membuat ya ketung kompak gitu. Iya, betul. Dan, apa di sini nih ketung bukan bikin podcast ini bukan ketung mau menunjukkan atau menyombongkan ketung sendiri bahwa ini nih tim atau talent film production ini jago nih Seng. Tetapi sini ketung mau berbagi teman-teman bahwa itu yang tadi ketung bilang itu, oh pembuatan film ini Seng segampang yang ketung lihat gitu. Segampang yang nonton 9 menit sekian. Jadi memang diharapkan bahwa setelah ini, nah ini ya nanti mau jadi pertanyaan ini lagi nih, bahwa what next nih, apa yang menjadi harapan ke depan teman-teman melalui ini talent film production. Mungkin Kak Kona bisa jawab ya, apa yang menjadi harapan ke depan itu masing-masing. Ah, kalau Kona tolong main ya, dan ke Kak Billy. Jadi kalau Beta harapannya seng sampai di sini gitu loh. Jadi ini sudah jadi langkah awal. Itu artinya katong punya tanggung jawab untuk bisa mengangkat cerita-cerita yang bisa menginspirasi orang lain juga lewat film kayak filmnya Menix gitu. Dan harapannya ya katong harus tetap rendah hati dan satu hati sih, karena memang kalau katong mau ciptakan satu yang bagus tuh kalau tim tuh harus kompak, memang harus satu hati gitu. Karena kalau satu tarangka, satu di bawah, pasti nanti akan seng jalan lurus atau seng akan bertahan. Karena mencapai sesuatu nih gampang nih toh, cuma mempertahankannya itu tuh yang butuh usaha lebih juga. Jadi harapannya katong tetap satu hati untuk bawa tanggung jawab ini sama-sama, supaya katong bisa menjadi berkat buat orang lain, sama kayak katong punya ini tuh talents for God. Jadi memang semuanya untuk kemuliaan Tuhan sih, kayak gitu. Silakan Kakak Pendeta. Harapan ke depan untuk tim ini. Harapan ke depan untuk tim ini, meskipun mungkin nanti sing sama-sama lagi, mungkin ya ini proyek pertama dan terakhir. Tapi Beta berharap teman-teman terus apa mengembangkan diri, berkarya, menghasilkan sesuatu yang berguna, bermanfaat bagi orang lain. Meskipun dengan ketong apa menampilkan kisah-kisah sederhana, tapi dari kisah-kisah itu ada banyak orang yang bisa terinspirasi atau banyak orang yang juga mungkin bisa menjadi kuat setelah menonton kisah-kisah itu. Dan karena itu bagi teman-teman tim ini kedepannya ya semangat terus berkarya, dan yang paling penting rendah hati. Katong harus memang rendah hati. Kalau katong sombong, katong pasti jatuh. Jadi intinya, katong terus berkarya. Dan ke Kakak Tia, Bu Engli, harapan ke depan untuk tim ini? Ya kalau Pak Beta, harapan yang besar untuk tim ini yang pertama, tetap
tetap solid, tetap kompak. Dan pasti yang tadi kekatian Kak Onos bilang, tetap rendah hati dan mungkin tetap bersabar dalam tantangan-tantangan maupun dalam apa keadaan-keadaan yang katong sementara berproduksi film atau apapun yang konten-konten kreator yang katong punya nanti ke depan, tetap jaga kekompakan. Dan mungkin itu saja Kak Bu. Oke, Kak Ono. Beta sendiri pun harapan tim ini dia bukan cuma nanti sebatas ini ataupun dia harus menciptakan hal-hal kecil. Beta berharap katong bisa menciptakan yang lebih besar lagi. Bila perlu katong karena memang ini tim ini untuk pembuatan film itu harusnya kru tidak sedikit ini, harusnya banyak. Katong punya keterbatasan kamera juga, katong sing menutup kemungkinan untuk katong tetap berusaha. Beta akan dan percaya ketika katong mau berusaha seperti di Menix ini, katong punya alat peralatan yang memang belum memadai, ke depan tuan saya lebih memadai, katong bisa menciptakan sesuatu yang lebih besar buat tim ini dan juga orang lain ketika menonton. Beta berharap katong mau menciptakan film untuk putar di bioskop. Itu kalau tuan berkendak teman-teman, tapi kita yakin ketika kalau tuan mau berusaha pasti ada jalan keluar ya. Mungkin setelah ini sponsor-sponsor ayo. Iya. Iya, kalau tuan bisa cari sponsor ya. Iya. 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 Oke. Oke Deni, harapan ke depan? Mungkin dari kru-kru yang lain semua sudah sampaikan dong harapan banyak-banyak. Kita di sini mungkin satu harapan saya untuk melengkapi. Katong dari Talent Film Production, beta pun harapan paling berharap ke depan tuh katong punya satu dapur rekaman untuk katong produksi, katong punya karya-karya berikut. Studio. Beri plus dong. Memang industri kreatif ini sangat besar teman-teman. Industri kreatif ini sangat besar. Apa saja katong bisa bikin sebenarnya. Sekarang bagaimana katong punya kemauan sebenarnya. Dan beta punya harapan sendiri untuk tim ini ke depan juga itu sangat besar sebenarnya. Katong punya peluang ke depan sangat besar, makanya mungkin dari sini, mungkin dari teman-teman yang nonton di luar sana bisa kerjasama dengan katong sebenarnya. Yeah. Untuk pembuatan video apa, video apa, katong bisa terbuka. Ada katong punya Instagram nanti, taruh di bawah masing-masing katong. Bisa hubungi saja antara salah satu dari katong supaya mungkin katong bisa menciptakan ekosistem itu nanti. Bahwa katong bisa produksi video-video yang menarik, konten-konten, lagu, yang tadi Deni bilang bikin studio rekaman gitu. Banyak hal yang katong bisa bikin. Jadi kedepannya ya katong pasti begitu. Tapi satu lagi teman-teman, beta sendiri, beta sangat bangga jadi GPM. Kayak macam yang dimainin punya video. GPM, banyak hal yang katong bisa bikin dari gereja yang memfasilitasi katong sehingga sampai saya itu. Dan muncullah pendeta-pendeta muda seperti Kakak Tia. Kakak Tia punya teman-teman yang lain yang sudah mungkin ada di jemaat-jemaat. Kita lihat bahwa itu sangat sangat positif sekali. Kita sangat bangga sekali punya bisa berteman, bisa bekerja sama dengan teman-teman pendeta-pendeta muda ini. Dan harapannya bahwa nanti setelah Kakak Tia dong nanti sampai di jemaat-jemaat juga bisa melakukan hal-hal baik itu. Iya, iya. Nah, nanti depannya. Dan ini juga dalam rangka kemerayakan HUT GPM tanggal 6 September yang ke-87. Nah, katong juga di sini sangat bangga ya teman-teman ya. Sangat bangga untuk menjadi seorang anak GPM. Iya. Menix, Kak Winu mau tanya. Menix punya cita-cita. Kedepannya itu apa? Beta pun cita-cita tuh Kakak Billy mau jadi seorang tentara Kakak Billy. Tentara? Iya. Amin. Kakak Billy mau tanya lagi. Kenapa sampai Menix tuh rajin pi mana? Pi remaja sekolah minggu ya? Minggu remaja. Unit. Sampai. Iya, pilpri. Ada pelayanan laki-laki kan? Satu sektor kan? Jadi beta juga lihat Menix ini paling rajin. Kenapa? Karena makan dari kecil atau sudah biasa atau bagaimana? Coba Menix. Karena bapak selalu, bapak tuh biasa kasih nggak kalau macam, kalau katong jauh dari Tuhan, katong pun hidup tuh akan terombang ambing. Yeah. Okay. Mungkin itu saja. Jadi Menix bangga jadi GPM nggak sih? Bangga, Kak Bini. Ya? Yeah. Iya. Yeah.
Jadi karena itu jadi Menix mau apapun kegiatan gereja Menix selalu ikut. Iya. Nah ini juga jadi catatan buat Menix bahwa Menix ini sudah jadi inspirasi buat teman-teman. Menix punya video sudah diputar di mana-mana. Bahwa itu menjadi tanggung jawab buat Menix kedepannya. Toh untuk Menix punya pelayanan di gereja karena sudah mengaku untuk mau jadi pemain ukulele di gereja harus tetap melayani di gereja terus harus rajin-rajin masuk pada. Oke, Menix, nanti banyak-banyak, ketemu punya podcast, ketemu punya ini sudah boleh sampai di penghujung. Nah, sekarang ini beta mau games. Kan mas Tori inspirasi kan games tuh. Iya, ada games tuh. Iya. Ini kan apa dadakan? Di luar kakaona pun game. Skill. Oke, jadi kita mau tanya. Langsung tunjukin teman-teman ya, langsung tunjuk. Dari antara ketong semua. Yang ketong, kayak ketong semua. Tunjuk. Siapa yang paling lelet? Siapa yang hal terlalu banyak? Tunjuk. Kayaknya beta deh. Tidak mau tunjuk. Banyak hal ya. Banyak hal. Itu waktu pengeditan. Disperfect. Apresiasi. Audit. Jadi Sujari, audit lagi. Tapi dari katong semua sampai paling lucu. Jadi lagi. Oke. Jadi mungkin segitu saja teman-teman nih. Sebelum kita menutup, kita punya video ini, Menix as Color Menix ukulele dan kita mau menyanyi satu lagu. Yes. Spesial untuk teman-teman. Orang muda banget. Inspirasi kita kali ini. Sampai ketemu di video inspirasi selanjutnya. Bye.
licin di medan yang sangat berat. Tidak sangka ternyata di daerah kota Ambon ternyata ada blok medan pelayanan yang segini.